data dari pengadilan janda di Sumatera Selatan 5277. Data dari pengadilan. Untuk di Palembang 2212 janda terbaru. Data dari pengadilan aku tu ngomong. Berita hari ini hebat ibu. Mati di jero hutan habis main dengan waria. Berkencan dengan waria. Mati di hutan. Umur 58 tahun mati sama banci. Kati antanan. Habis apa tino juk dunia ni. Nak main dengan banci. Data dari pengadilan janda di Sumatera Selatan 5277. Data dari pengadilan. Untuk di Palembang 2212 janda terbaru. Data dari pengadilan aku tu ngomong. Tuamu dah. Yang terlepas kali yang baru-baru ni kan waras-waras. Maksud tu banyak betino. Ngapalah nak maksiat macam itu. Terlepas dia nak punya anak atau tidak, nikahkan dengan cara benar. Ini berita hari ini, poligami diharamkan, wali nikah dihapus. Tidak bisa terhukum, apa homoseksual, tidak bisa. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan tidak ada hukuman yang sepantasnya untuk homoseksual dan lesbian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Padahal ibu, dalam hadis bapak ibu, salah satu penyebab balak dunia, gempa, apa bencana alam ini, dari hal-hal macam itulah. Di Palu itu ada 1000 lebih anggota LGBT. Di Jakarta ditemukan satu rumah mewah, diisi oleh sekian banyak pemuda-pemuda tampan, yang sek menyimpang. Sampai ada si kok presiden negara mana itu ngomong, saya siapkan satu penjara untuk memenjarakan wong homoseksual, homo, dalam satu penjara. Akan ku bebas ke dia dari penjara tu kalau dia metu pacak beranak. Itu nanti WhatsApp waria menikah. Makis layer. Yang jadi betina tu makin selaya. Berselaya ni kan. Iyo. Iyo lanang sama lanang. Yang nak jadi betina je tu berselaya. Tak kata ke betina. Iyo lanang. Pakainya baik. Selaya. Tahan berkutang. Singgonya ni pejelnya kaos kaki lah, baju kalau macam biar katongnya ada isi. Koyo tegak. Men tak kalau awak tino. Yang nak jadi lanang ni tadi tu. Lesbian tadi. Rambut disikat. Pakaian lanang nian, pakai motor. Mahap ngomong sampai minta kato ke lanang tak donen lagi pakaian betino. Berhutang lagi dan tak lagi. Minta kato ke lanang ni kan. Tiap bulan beli softtek. Tidak syukur nikmat. Allahu Akbar. Yang model macam ini nak dirangkul. Kita rangkul mereka. Kita ngangkul dia meluk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Giliran kaget datang balak bencana nak tak disalah ke? Padahal uji Nabi kalau kamu ketemu dengan satu kaum yang melakukan seperti perbuatan umat Nabi Al-Lud, faktuluhum, bunuh mereka. Hadisnya dibunuh, suruh bunuh itu. Lanang dengan lanang, tino, bunuh. Ini banyak nak kadang salon-salon. Salon tu yolah kalau. Nah, ya awal, palakkan kepeng ya. Tekan-tekan gunting itu. Ya, wah, palak kaki.
Kalau dia tidak lagi popo, kumis yang mengingkilan. Anak ke Bandung, Bandung, diajak mampir Bandung, nginep di Bandung, bermobil. Hop the saujik, ya salam jika Allah cantik betina. Pendiawas sih, jangan parak gini Ustaz. Kalau laju kenyo, rupa banci. Berdebis belagi. Juara, singkapnya sewet kero. Cantik bebek. Nah ini orang Bandung lah. Alah kebagus banci di Bandung. Bangsa kabur separu loh kak, terlaju wak itu. Cantik ni, ya Allah. Anak pernah ke Bogor. Alah kecantik betino. Cuman, awak motor besar. Lesbi. Tuh, cantik. Cuman rambutnya si sasak. Sebelahan. Mobil kami, motor dia. Tunjuk tahu budak. Itu ini Ustaz. Ya Allah. Waktu itu nak ke Bogor, ke rumah Ustaz Amin. Ustaz Amin Afsyi. Ustaz dah melok. Kami ngomongan Ustaz-Ustaz. Ya Allah, Rabbi Tuhan. Di Palu yang tempat Sulawesi Tengah ini, 1,000 lebih pengikutnya. Main pedang kalau tangting, tangting, tangting. Nah, uak lagi nyambung. Uak melan lagi senyum. Cobalah maksiat ini lala keliwatan. Allah ya Rab, Allah ya Rab. Jadi apa dia kata orang ahli psikologi, berubahnya mereka itu karena hasil pergaulan. Anak kita lanang nih, main terus dengan budak-budak betino, main anakan, main masak. Pengaruh sifat betino tuh pindah ke dia. Jadi dia nyingok lanang tuh, dia lanang, nyingok lanang dianggapnya lanang. Di sifat betino di dia. Anak kita betino mainnya dengan lanang terus. Main nekal. Main layangan. Tadi balik ke dia awak betino. Nguluk layangan, mebek layangan. Ujung-ujung dia betino, nyingok betino tu sirah betino. Jadi tak bagus juga budak ditalak-talak ke bergaul lain jenis tak ada apa. Jadi memang sengaja kalau budak lanang mainlah mobil-mobilan. Mainlah tembak-tembakan. Main bola. Pokoknya mainan lanang. Ya Allah. Ya Allah kerinan. Aku buk kesimpul ke mak ini. Ingat dunia kerok ini. Dengan anak ni simpulan cuman si kok. Mati itulah dia habis. Budak tu nah. Mati itulah. Habis. Bau tenang hati. Mak ini hari jangankan budak. Lah punya anak 2-3 ikut lagi masih rusak. Lah besar. Yang lah bercocong ni lagi masih nginek. Sabu-sabu. Ini berita sehari ni. 250 kilo. Sabu eh. Masuk ke Medan. Macam kebet-kebetan gendung. Allahu Akbar. Kati antanan lagi. Kerinian budak ni idak kita talak ke metu pecak donyo kurang bergaul. Kita talak ke metu pikiran ni melang-melang. Idak punya internet, dikena dipasangkan internet. Punya internet, segala film segala-galo diawasi galo. Idak kita turut i anak kita mak kayo besar i hutan. Gimana mama ini? Masa dia enggak boleh? Belum waktunya nak. Kapan lagi? Teman kakak kan begitu semua. Mak mana mak caranya? Sarah juga apa kita? Nanti anak kita enggak ada perkembangan. Gimana gitu loh? Tapi kan kita juga mas Sarahnya. Iya. Balik dalu. Allahu Akbar. Kadang kalau lah nyingok main tidak ada salahnya wong tua bingin jam 5 lah balik di rumah mayang maghrib maki baju piyama ngaji budak ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hai budak tidak bertanak nak bertanak nak bertanak kayu basah tak beranak beranak lah beranak hati su hati susah tak bertanak nak bertanak tanak kati api tak beranak beranak lah beranak megel ke dia.
berarti.